APBDES-nya, yaitu untuk khusus penanggulangan bencana. Oleh karena itu di beberapa desa sudah siap tim-tim tanggul bencana yang membantu kami di dalam penanganan bencana-bencana yang bisa ditangani oleh desa membantu kami. Dengan demikian kami selalu berkoordinasi dengan desa, dengan DLHK, dengan para camat, kemudian juga dengan para OPD lain seperti DLHK, Satpol PP untuk ODW-nya. Jadi kami di setiap hari 24 jam di masing-masing pos ada 8 orang ditambah dengan 5 orang ambulan siap maupun data kepada masyarakat untuk yang mengadu ataupun memohon pelayanan penanggulangan bencana. Kami juga siap jaga 24 jam masing-masing setiap hari. Setiap sip ada 4 orang 24 jam siaga untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Dan kami dalam kegiatan contohnya di penanggulangan bencana pohon tumbang, ketika terjadi pohon tumbang dimanapun itu kami akan segera merapat. Kemudian ketika pelaksanaan penanganan sudah berjalan, kami akan mohon bantuan untuk pengangkutan bekas ataupun dengan 11 itu TSC itu tidak akan cukup. Jadi untuk CSR mungkin kalau seandainya kekurangan obat sampai saat ini sih cukup. Jadi obat dasar kemudian juga kapolitisasi massal seandainya untuk mengantisipasi musim penghujan yang akan tiba pada bulan September, Oktober, November dan Desember bahkan sampai dengan tahap seperti kurang lebih 680 lebih anggota persiapan ketika terjadi penanggulangan. Kita melakukan yang biasanya bencana seperti pasar kumbas. Penghormatan kepada kita, ya marilah kita bersyukur semua sampai saat ini tidaklah begitu besar bencana kita, walaupun ada pohon dan sebagainya. Ya ke depan kita harapkan seperti ini tidak ada terlalu mengkhawatirkan. Namun demikian seperti apa yang saya sampaikan, perintah Bapak Wali, Bapak Wakil, apapun itu kita harus siap. Ya. Kesehatannya bagaimana, sosial bagaimana, kita tidak mau dengar informasi-informasi saja, tetapi saya pimpinan saya panggil hari ini, kita cek ternyata beliau janji dan sudah berusaha untuk menyiapkan. Oleh sebab itulah, sekali lagi, tolong dibantu, karena bencana ini kan kita tidak kita tidak harapkan mungkin karena bagaimana terjadi juga, oleh sebab itu kita siap. Nah yang terpenting untuk teman-teman media, bagaimana caranya menggugah masyarakat untuk kesiagaan seandainya bencana menimpa kita. Ini yang terpenting, karena yang kena itu kan paling tidak yang kena bencana masyarakat. Oleh sebab itulah masyarakat perlu diedukasi, diberikan pembelajaran, penanganan dan sebagainya. Ini peran media yang luar biasa, peran media. Karena kita yang kena, oleh sebab itulah persen yang paling jitu sebenarnya adalah bagaimana setiap rumah tangga itu seandainya ada bencana ada SOP masing-masing keluarga. Ini yang tadi saya harapkan kepada badan penanggulangan bencana, kita tidak boleh asik untuk menyiapkan diri saja dalam membantu masyarakat, tetapi semaksimal mungkin kita edukasi masyarakat.